Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semua anak-anakku kelas 3A Istanbul dan kelas 3B Cordoba? Alhamdulillah, harapan besar UB dan Bulan, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tambah semangat ya, karena ini adalah hari Jumat, yaitu Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya daripada hari. Ya, semoga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencucurkan rahmatnya buat kita semuanya dan pastinya Allah memberikan rasa atau giroh yang lebih besar lagi kepada kita semuanya. Anak-anakku semuanya, bertemu kembali dengan UB pada pagi hari ini, tapi sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pastinya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, sekarang apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, dilihat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 4, PB3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, nanti akan UB tampilkan, yaitu bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip sebagai bunga negara, yaitu dari Belanda. Bunga mawar lebih dikenal dengan sebagai bunga negara Inggris. Nah, Indonesia juga memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Nah, bunga melati putih disebut puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Adapun bunga Rafflesia arnoldi disebut juga dengan puspa langka atau kita sebut juga dengan bunga bangkai. Nah, anak-anakku semuanya, kita juga akan mengetahui ciri-ciri dari bunga yang tadi UB sudah sebutkan. Salah satunya adalah bunga melati. Nah, bunga melati adalah memiliki akar yang berbentuk tunggang. Ini salah satu ciri dari tumbuhan bunga melati, yaitu memiliki akar yang berbentuk tunggang serta memiliki akar serabut. Yang kedua, batang bunga melati itu memiliki lapisan epidermis pada bagian warnanya serta berkambium. Yang ketiga, memiliki daun yang berbentuk menyirip. Biasanya bunga melati juga berwarna putih dan bunganya harum semerbak. Selanjutnya yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Cirinya, bagian dasarnya itu terdapat piringan yang memiliki duri, lalu memiliki bau yang busuk. Ciri yang ketiga, pada saat bunga ini mekar, itu diameternya bisa mencapai 1 meter. Nah, ciri yang keempat, ada benang sarinya atau putik di dalam tumbuhan ataupun bunga tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, bunga yang berwarna-warni dapat menjadikan ide buat kita semuanya, yaitu dalam pembuatan kerajinan. Kira-kira kerajinan apa yuk? Ya, benar, yaitu kerajinan mozaik ya.
kita masih ingatkan waktu kemarin kerajinan mozaik. Ya, nah kali ini kita akan menyobek atau menggunting dengan kertas warna ataupun kertas origami. Nah, bunga memiliki banyak manfaatnya untuk kegiatan manusia. Warna-warni bunga pun itu banyak sekali, sehingga kita selalu suka dengan bunga itu sendiri. Maka ada khusus ya pasar yang menjual bunga. Nah, ini gambarnya, contoh gambar pasar bunga ya. Pertanyaan dari UB, siapa yang di rumahnya punya bunga? Pastinya indah sekali apabila rumah kita ada bunga-bunganya. Subhanallah ya, bunga-bunga ya, dikelilingi dengan bunga-bunga. Nah, anak-anakku semuanya, perhatikan, Sofwa memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Sofwa ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas bunga tersebut. Berapakah banyak tangkai bunga anggrek pada setiap bunga, pada vas bunga? Nah, ini berarti soal pembagian ya. Kita masih ingat pembagian kemarin, yaitu pembagian tanpa sisa. Nah, nanti akan UB jelaskan dengan cara forogapit atau garis penjepit. Ya, perhatikan di sini semuanya. Anakku semuanya di sini, UB akan jelaskan tadi soal pembagian, yaitu kita tulis terlebih dahulu angka 484 dengan menggunakan garis penjepit atau yang kita kenal dengan forogapit. Dibagi 4. 484 dibagi 4. Mana yang terlebih dahulu yang kita akan bagi? Yaitu angka 4 yang di depan sini. 4 dibagi 4. Kita tahu bahwasanya kalau angkanya sama pasti hasilnya adalah 1. 4 dibagi 4 adalah 1. Lalu dari yang atas 1 ini kita turunkan dengan 4. Yaitu kalau turun ke bawah berarti kali 1 dikali 4 adalah hasilnya 4. Iya, kita sejajarkan dengan sini. Lalu kita buat garis. Ya. Nah, setelah itu baru kita turunkan angka 8 sini. Ya. Kita turunkan. Kita sejajarkan. 4 dikurang 4 ada hasilnya 0. Ya. Tapi kita anggap tidak ada 0-nya. Lalu angka 8 ini kita bagi ke angka 4. Ya. Nah, berapa 8 dibagi 4? Nah, tulis 8 dibagi 4. Pembagian juga ya, di pelajaran sebelumnya kita sudah ketahui. Pembagian juga adalah pengurangan yang berulang. Bisa juga pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ya. Sini perhatikan. Titik-titik dikali 4 hasilnya 8. Titik-titik kali 4 yang hasilnya 8. Berapa kali 4 yang hasilnya 8? Kita perhatikan sini. 1 kali 4 2 kali 4 8. Nah, berarti 8 dibagi 4 adalah hasilnya berapa? 2. Iya, berarti di sini kita tulis 2. 2 kali 4 sama dengan 8.
8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi 4 adalah 2. Sudah kita ketahui hasilnya 2. Dari 2 ini kita kali dengan angka 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita buat garis di sini. Kita kurang. Nah, angka 4 yang belum kita tulis kita turunkan. Sini. 4. Ya. 0 kita turunkan juga di sini boleh. Ya. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Nah, sudah ketahuan. Berarti 484 dibagi 4 hasilnya adalah 121. Nah, inilah cara dengan garis penjepit atau porogapit. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya banyak tangkai bunga anggrek pada setiap pas bunganya adalah 121. Oke, itu saja mungkin dari UB. Terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, sudah UB jelaskan tentang tadi porogapit. Sekarang kesimpulannya adalah, satu, bagian penting dari tumbuhan selain biji adalah bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kesimpulan yang kedua, bunga melati, anggrek bulan, dan bunga rafflesia adalah 3 jenis bunga yang termasuk bunga nasional. Nah, tugasnya adalah kerjakan oleh kalian semua, yaitu buku mahirnya halaman 96 sampai halaman 97, yaitu aktivitas 5 dan 6 saja. Kalau sudah, nanti dipotokan ya, dipotokan lalu share ke UB dan Bulan ya. Tempel yang rapi, yang cakep, nanti UB akan nilai dan Bu Ulan akan nilai. Itu saja mungkin dari UB. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.